Suatu hari seorang laki-laki mendatangi Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Aku adalah ahli maksiat dan aku tidak bisa menolak kemaksiatan. Nasihatilah aku wahai imam, agar aku bisa menjauhkan diriku dari maksiat. Maka Imam Husain berkata, lakukanlah 5 perkara dan berbuatlah dosa setelah itu semau kamu. Jangan kau makan rizkinya Allah. Dan silahkan berbuat dosa semau kamu. Cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Disitulah kau bebas berbuat maksiat semau kamu. Keluarlah dari wilayahnya Allah. Engkau bebas berbuat dosa semau kamu. Jika malaikat mau datang kepadamu untuk mengambil nyawamu, jangan biarkan ia mengambilnya darimu. Dan silahkan berbuat dosa semau kamu setelah itu. Dan jika malaikat neraka masukkan kamu ke neraka, maka lawanlah ia. Dan setelah itu, silahkan kau berbuat dosa semau kamu.